Okey, okey, okey. Ah, duduk kat situ. Nanti saya datang. Nanti saya datang. Okey, okey, okey. Hah, inilah dia bekerja di belakang tabir, behind the scene. Kalau kerja TV, banyak sistem-sistem kita ni. Tapi sekarang ni memang kena duduk kat rumah dan kita digalakkan bekerja di rumah. Satu orang pun tak ada kat sini, dekat pejabat. Tetapi saya sebenarnya dalam tempoh begini, saya nak keluarkan satu program saya ataupun show saya dipanggil Magic Show. Tak payah anda nak pergi ke mana-mana, perlukan wartawan ke apa untuk cari sebenarnya interview ni. Saya ada satu tempat yang dinamakan Magic Show. Tempat ni kalau anda masuk, dia gelap. Tempat tu boleh hilang sampai ke tempat tu. Anda nak ke tempat mana? Saya boleh bawa anda. Okey, dah ramai anda orang komen juga. Orang kata, bang, tolong bang, interview di bahagian hadapan frontliner yang guard-guard, security guard ni, macam mana kerja dia orang, hidup dia orang. Boleh? Saya akan tunaikan impian anda dengan saya bawa anda ke tempat Magic Show ni. Jom dia. Magic Show ni, kalau anda masuk tempat ni, anda boleh hilang. Setakat David Blaine, David Copperfield, kita tak main lah. Kan? Itu semua tipu. Ini betulnya. Ha, kalau tak percaya, jom kita tengok ni. Okey, inilah studio kita. On air. Okey? Kalau tak percaya. Nampak? Jom. Saya akan hilangkan diri dan saya akan jumpa security guard tu. Anda tunggu kejap lagi, eh? Alright. Bye! Wei, Jimmy, mana kau? Gelap, siut. Oh, jauh tu saya pergi ni. Haa, ini dia. Saya katakan tadi kan. Ada telefon saya tadi kan? Ada. Ada kenapa, eh? Kenapa tak register dulu? Wah, nampak ni kena register. Pasal apa nak masuk bangunan mana-mana bangunan pun. Sebab apa tu, kita nak rekod semua data-data peribadi anda supaya tahu siapa masuk, siapa tak masuk. Okey? Ini sistem ni macam mana ni hari ni? Ini kena cek suhu dulu. Kena cek dulu, eh? Kalau lepas okay, ambil dapatkan stiker. Okey, 36.5. Okey tu. Dapatkan stiker. Maksudnya ada nama. Ah, nama. Okey. Dan unit. Nama unit TV. TV. Okey. Helmi, eh? Helmi, ini dia. Okey. Mampu apa? Okey, Helmi. Okey. Itu sistem dia, cara dia, eh. Okey, terima kasih, eh. Okay. Terima kasih. Ini dia frontliner kita yang berada, bekerja juga untuk menjaga keselamatan setiap tempat juga. Jadi macam mana pun, okay, mereka dah stay at work, anda stay at home supaya kita sama-sama jaga, duduk dekat rumah masing-masing, bekerja elok-elok. Jom, saya nak masuk balik tempat tadi kan. Saya kat tempat mana ni? Jom, bye. Uish, gelap betul tempat dia. Kau masih kat sini lagi? Lah, aku tengok tak jumpa ni. Lah, pula dah. Uish, seram aku tempat ni. Tapi nak pergi tu jauh lah. Sampai aku dapat kat security guard tadi. Jauh betul. Security guard tu dekat area Jalan Tun Razak tadi. Okey, anda dah saksikan. Jangan lupa subscribe dan juga komen. Macam mana magic show saya ni. Kita tengok Baris Harapan buat kerja. Saya berkorban demi anda tau. Masuk tempat gelap. Bye, jumpa lagi.